Hai, aku Afadil dan hari ini aku akan membuat tutorial lagi. Itu tutorial bagaimana cara membuat kamera sinematik di Prisma 3D. Nah, karena di sini udah ada yang request. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Like juga dan jangan lupa di share dan jangan lupa komentar jika ada yang request. Oke. Dan langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di aplikasi Prisma 3D-nya. Dan soalnya kalian udah masuk ke dunia kalian ya. Misalnya kalian udah buat dunianya atau mengimpor mapnya dari file ke Prisma 3D ya. Nanti kalau kalian nggak tahu cara mengimpor map dari file ke Prisma 3D, akan aku buat tutorialnya ya. Oke, jadi di sini kita akan membuat cara membuat kamera sinematik di sini ya. Oke, sebagai contoh di sini kita akan taruh kameranya di sini. Caranya kita klik yang ini, lalu kita pilih kamera. Nah, pertama kan yang ini kita ubah dulu ke animasi. Nah, animation seperti ini. Lalu yang berikutnya di sini kita kasih keyframe dulu. Nah, jika sudah, nah biar lebih smooth di sini kita jarakin sejauh mungkin ya. Di sini ada banyak banget yang ini, ada garis banyak, ada banyak banget keyframe yang di sini. Nah, di sini kita jarakin 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai ke 100 ya teman-teman, supaya lebih smooth. Nah, jadi di sini kita ubah ke 90 dulu. Nah, dari di sini kita atur-atur aja ya, terserah kalian yang mau ke arah mana. Kalau saya sih agak ini pelan-pelan dikit, nah biar lebih smooth gitu. Nah, sebagai contoh, saya akan di sini taruh kameranya, kita klik aja yang ini. Lalu kita duplikat aja ini keyframe-nya, kita klik lagi. Lalu yang keyframe sebelumnya kita hapus. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika kurang smooth, di sini kita panjangkan lagi. Ya, kita jarakin lagi 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Lalu yang sebelumnya ini kita hapus keyframe-nya. Oke, dan akan seperti ini teman-teman. Ya, jika kurang smooth, kita bisa panjangin lagi. Misalnya nyampe ke 200 ya. Ini 200. Lalu yang sebelumnya kita hapus keyframe-nya. Nah, maka akan seperti ini. Lalu berikutnya sini kita bikin kameranya pindah ya. Cara bikin kamera pindah dengan cepet, gampang banget teman-teman. Caranya kita ke sini, kita ke keyframe yang ini agak deketan dikit ya. Kita ke satuin, nah ini kan 200. Nah, kita sebelah aja kayak gini. Lalu di sini kalian terserah mau arahin kemana kameranya. Kalau saya sih ke arah atas-atas gini ya, supaya lebih bagus aja gitu. Oke, dari sini aja deh. Nah, lalu berikutnya kita kasih keyframe. Kita kasih keyframe lagi teman-teman di bagian sini ya. Jadi soalnya ini ada 3 keyframe ya. Nah, jadi kan seperti ini tuh. Bergantikan dengan secara cepat teman-teman. Jika sudah, di sini kita panjangin lagi durasinya mencapai 400 ya. Jadi kita ke sini ketika kita ke 390 dulu. Kemudian kita atur kameranya. Seperti ini. Nah, kita duplikat aja. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Dan di sini kan tinggal ekstrak aja ya, atau export saja. Di sini kita pilih garis 3. Kita pilih render. Lalu di sini kita ubah tone-nya menjadi sesuai keyframe ya. Di sini kita ubah lagi menjadi 410 karena di sini nyampe 410. Kita klik render. Oke, mungkin akan hasilnya akan seperti ya teman-teman.
Oke, berikutnya di sini kita ambil filenya. Nah, kita ini ke rumah aja. Kita klik tanda home sini. Lalu kita pilih yang manager file. Lalu kita cari Android, masuk ke data, file, project. Lalu kita cari project yang udah kita buat ya. Di sini aku yang pilih yang skinnya 2. Nah, ini dia. Kita ubah nama dulu misalnya cinematic. Oke. Lalu kita pindahkan aja teman-teman. Di sini kan terserah sih pilihannya kemana. Kalau aku sih ke kartu SD aja ya biar lebih gampang. Oke, jika sudah kita masuk ke bagian kedua dulu. Oke teman-teman, di sini kita sudah bikin masternya. Langsung kita bikin project baru dengan rasionya 16 dan 9. Kita klik berikutnya. Lalu kita masukkan project yang mau kita buat ya. Ini dia. Lalu kita perbesar dulu. Nah, ini kan gelap, kita ini aja. Nah, jadi akan seperti ini teman-teman. Kalau ini masa kecepatan, di sini kita ubah aja menjadi sedikit lah. Nah, maka akan seperti ini tuh. Lalu kita tambahkan lapisan supaya ini aja. Lalu kita pilih yang bingkai sinematik. Buat kalian yang nggak punya ininya, nggak punya stikernya, kalian sudah ada di sini. Kalian cari aja sampai ketemu dengan sinematik ya. Ini dia ada dua. Terserah kalian pakai yang mana ya. Di sini sudah punya. Di sini aku pilih yang agak kecil dikit lah. Pokoknya terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, pakai yang ini aja. Nah, untuk grafik di sini kita ubah aja. Kita pilih filter warna. Kita ubah yang dasar. Menjadi B07 seperti ini teman. Lalu kita atur terserah ya, ke 80 aja ya. Oke. Lalu sini kita kasih musik aja biar bagus. Di sini aku tambahkan musik yang gak copyright. Misalnya aku menggunakan lagu ini. Oke, pertama-tama kita bikin dulu yang hitam-hitamnya di sini. Nah, kita tambahkan yang itu adalah transisi yang ini yang klasik silang memudar ya. Ini kayak gini. Lalu yang ini kita perkecil aja. Sampai kecil segini ya. Kemudian akan hasilnya akan seperti ini. Untuk musik itu kita deketin seperti ini. Ya, oke, untuk tingkat juga sama. Lalu ini kita panjangkan aja sampai habis ya. Jika sudah pernah seperti ini, kita coba lihat hasilnya. Oke, jika sudah, di sini kita langsung aja export aja ya. Jadi kita klik ini, lalu pilih resolusinya. Dan kita ekspor. Maka untuk silakan seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara untuk membuat kamera sinematik di Prisma 3D. Dan semoga kalian bisa membuatnya ya, karena itu cukup simple banget bagi kalian. Dan ya, makasih juga yang udah nonton sampai habis, dan juga terima kasih juga yang udah request ya. Dan di sini aku minta buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk share juga, like juga, dan jangan lupa untuk komentar jika ada yang request. Oke lah, aku Afil pamit dan terima kasih telah nonton guys ya. Dan jika ada yang ingin tanyakan lagi, silahkan request aja di kolom komentar, akan aku baca ya. Dan ya, aku Fadil pamit dan terima kasih menonton. Aku Fadil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.